hasil panen. Apa aja? Banyak banget, ada segala sayur. Di situ langsung buah, masuk. Ada singkong, jagung, cabe. Banyak banget hasil panennya, alhamdulillah. Jadi kalau panen tetangga-tetangga yang ambilin, saudara-saudara ngasih ke saudara-saudara, ngasih ke teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, bisa berbagi lewat hasil panen. Apa aja? Banyak banget, ada segala sayur, di situ langsung buah, masuk. Ada singkong, jagung, cabe, sayur-sayuran semua ada. Buah tuh ada jeruk, jambu, pisang, pepaya, banyak banget. Total berapa luasnya? Totalnya 350. Waktu ngurusin mungkin kapan sih? Kalau nggak syuting, aku pasti ke kebun sih. Soalnya aku seneng nyabut-nyabutin sayurnya, hasil panen, terus masak pakai hasil panen sendiri karena organik kan, jadi rasanya pun lebih segar ya. Bakalan kita juga punya peternakan atau perkebunannya lebih besar. Wah, kalau pengen punya kebun yang lebih besar, pengen banget. Kayak benar-benar satu ladang gitu ya, benar-benar kebun sendiri gitu. Pengen banget sih, cuma kan belum dapet padangnya, belum dapet tanahnya, dan menurut aku segitu udah cukup. Pengen. Pas lebaran gimana? Wah, ada habis baru kehilangan opa kan, jadi bang. Bukan enggak semangat ya, dikit, cuma kayak the light of the family baru aja pergi gitu, just pass away. Dan biasanya yang merayakan lebaran banget, yang nyusun acaranya, nyanyi-nyanyi dan semua itu kan opa ya teman-teman. Wartawan pasti yang pernah ke rumah tahu, opa yang manggil organ tunggal, yang ngumpulin keluarga, yang ngumpulin semuanya itu opa gitu. Nah sekarang opanya pergi tuh jadinya tetap semangat merayakan lebaran, cuma semuanya jadi beda aja gitu. Mungkin tiap tahunnya lebaran